Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka bukan lagi kader PDI Perjuangan, meski Gibran belum mengembalikan kartu tanda anggotanya. Hasto menegaskan Gibran tidak lagi menjadi kader PDIP setelah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberitahukan bahwa Gibran telah dikuningkan atau masuk menjadi anggota Golkar. Hasto mengatakan Gibran sudah pamit dan tidak ada pemecatan yang dilakukan PDIP. Gibran juga tidak mengembalikan KTA dari PDIP. Gibran sudah menjadi bakal cawapres bagi Prabowo yang didukung partai parlemen, yakni Partai Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Juga sudah menerima telepon dari Mas Erlangga saat itu Ketua Umum Golkar bahwa Mas Gibran ini dikuningkan, digolkarkan, maka ya otomatis Mas Gibran karena mencalonkan bersama Bapak Prabowo sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Artinya dipecat, Pak? Ya, suratnya sudah dikirimkan, ya artinya etika politik harus dipenuhi. Artinya Mas Gibran yang sudah pamit melalui Mbak Puan, yaitu artinya pamit untuk dicalonkan dengan Partai Gerindra dan Partai Golkar.